الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Dia untuk kita menambah dan meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Dia sampailah saat ini dengan menghadiri pengajian kitab 40, yakni kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Pengajian kita ini masuk kali yang ke-170. InsyaAllah malam ini sepatutnya kita mensyarahkan kitab cinta, kitab mahabbah, cinta Allah kali yang ke-27, dengan tajuk cahaya yang tersembunyi dalam terang. Dan insyaAllah juga malam ini kita akan bagi lebih tumpuan untuk memperjelaskan sedikit sebanyak tentang Tariqah Al-Ghazaliyah, memandangkan banyak persoalan-persoalan yang datang kepada kita tentang Tariqah Al-Ghazaliyah ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita imbas dulu perkongsian dalam kuliah yang lepas. Antara yang disentuh ialah tentang tarbiyah tasawuf, tarbiyah sufi, tarbiyah tarikat ini, ke mana dia nak bawa kita. Sebenarnya pelajaran ini dia nak bawa diri kita, dan kalau boleh kita nak bawa orang lain sama, daripada sekadar menjadi seorang Muslim menuju kepada menjadi seorang mukmin, yakni orang beriman, bahkan nak jadi seorang yang muhsin, orang yang berihsan, daripada sekadar Islam kepada beriman kepada ihsan. Makam ihsan ni dia makam yang lebih tinggi daripada Muslim dan mukmin sahaja. Tarbiyah tasawuf ni juga dia nak bawa kita daripada sekadar mengecap nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu dan nikmat amal, kepada mengecap nikmat ma'rifah dan nikmat mahabbah, yakni nikmat mengenal, mengenal Allah lah terutamanya, dan nikmat mahabbah, mencintai Allah. Inilah dua nikmat yang tak ramai orang dapat rasa. Kalau kata nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu dan amal ni rata-rata orang rasa dah. Tapi nikmat ma'rifah dan mahabbah ni kurang. Rugilah, sebab dia ni nikmat yang lebih nikmat lagi dan lebih lazat lagi. Selain itu, pelajaran tasawuf ni juga dia nak membawa kita daripada sekadar berpeluang menjadi golongan kanan di akhirat kelak, kepada menjadi golongan mukharrabin. Kita sedia maklum golongan mukharrabin ni dia lebih lagi dari berbanding dengan golongan kanan. Kemudian daripada sekadar percaya Allah, sekadar tahu akan Allah, kepada kenal dan cinta akan Allah, daripada sekadar berpeluang masuk ke dalam syurga kepada berpeluang masuk ke syurga tinggi Firdaus, daripada sekadar bermatlamatkan nikmat syurga kepada bermatlamatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Inilah antara matlamat ataupun maksud. Dalam kitab lama-lama dia kata maksud, maksud pelajaran tasawuf ini. Jadi tuan-tuan, apabila kita sudah menyedari sejauh mana potensi ilmu dan tarbiyah tasawuf ini, sudah semestinya lah kita membanyakkan syukur kepada Allah sebab Dia yang pilih kita. Sejak bila kita pun boleh jawab, sejak azali lagi Dia yang pilih kita, bukan kerana usaha kita. Dari segi hakikatnya, Dia yang pilih, Dia yang lorongkan kita pada jalan ini. Sekiranya Dia tak pilih, Dia tak lorongkan, Dia tak gerakkan, tak dapatlah kita menikmati melalui tarbiyah tasawuf ini. Jadi ringkas cakap, kita yang ramai-ramai ini bukan sekadar nak membentuk satu Ikhwanul Muslimin, persaudaraan orang-orang Islam, tetapi kita nak membentuk Ikhwanul Mukminin, persaudaraan orang-orang
mukmin, beriman. Bahkan kita nak membentuk ikhwanul muhsinin, persaudaraan orang-orang yang berihsan, muhsin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, usaha atas ma'rifah dan mahabbah, mengenal dan cinta tadi, bermaksud kita berusaha nak bawa diri kita sendiri, dan sekiranya dapat, kita nak bawa orang lain juga, terutamanya orang-orang yang banyak jasa kepada kita, yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Kemana kita nak bawa? Dalam kuliah yang lepas kita huraikan ini panjang lebar juga, ke 88 penjuru mata angin, pulang ke asal. Nah, kita nak bawa diri kita dan orang lain kepada cinta Allah, cinta kitab Allah, cinta Rasulullah, cinta as-sunnah, cinta diri, cinta ummah, cinta ibadah, cinta dakwah. Ni kita, kitalah yang cakap. Seumpama 8 penjuru mata angin, dia pulang ke asal, kerana sebenarnya daripada titik yang tengah tu tadi, iaitu yang ada hanyalah cinta Allah sahaja. Dalam pelajaran yang lepas juga kita sentuh tentang tariqat. Okay, apa itu tariqat? Kita di sini sebut tarekat. Berasal daripada kata akar tariq dalam bahasa Arab, yang maksud dia jalan ataupun cara atau metod atau uslub atau laluan dan yang seumpama dengannya. Dalam Al-Quran, tariq ataupun tariqah ini disebut sebanyak 9 kali. Yang pertama, surah Al-Ahqaf ayat 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang telah diturunkan sesudah Musa, iaitu kitab Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada tariq yang lurus. Ini jin yang cakap ni. Kepada tariq yang lurus. Tariq di sini maksudnya jalan lah, agama lah. Yang kedua, surah Toha ayat 104. Maksudnya, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika mereka, ketika berkata orang yang terlurus tariqahnya, yakni jalannya dalam kalangan mereka, kami tidak mendiami dunia melainkan hanyalah sehari. Kita rasa lama kita duduk dunia ni. Bila di akhirat nanti, berapa lama kamu duduk di dunia? Rasa macam sehari je. Sebab kita dah nampak dah betapa lama nak duduk di akhirat tu. Jadi di dunia ni kita rasa seolah-olah as-sa'ah, satu saat, satu hari sahaja. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan tariq kepada mereka. Sambung pula ayat seterusnya, melainkan tariq, yakni jalan ke jahannam. Ni orang yang kafir, yang zalim, Allah bagi juga tariq. Ada juga tariqahnya, tapi ke jahannam. Jahannam ni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian adalah mudah bagi Allah. Yang kelima, surah Toha ayat 63. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun, benar-benar ahli sihir. Ini mereka cakap kepada Fir'aun, ni dua orang ni ahli sihir, yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, dan hendak melenyapkan tariq kamu yang utama. Rupa-rupanya Fir'aun pun ada tariqat juga. Kita tak maulah tariqat Fir'aun tu kan. Yang keenam, surah Toha ayat 77. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa, pergilah engkau kepada hamba-Ku pada malam hari. Maka dengan hamba-Ku pada malam hari, maka buatlah untuk mereka tariq. Nabi Musa dia belah laut tu, yakni laluan yang kering di laut itu, engkau jangan khawatir akan tersusul. Jangan khawatir, kok-kok dapat dikejar lah, dan jangan takut. Yang ketujuh, surah Al-Jin ayat 11. Ni jin cakap juga, dan sesungguhnya antara kami, yakni para jin, ada yang soleh-soleh, dan antara kami ada yang tidak begitu, yang jahat-jahat pun ada. Adalah kami menempuh tariq yang berbeza-beza. Yang kelapan, surah Al-Jin ayat 16. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas tariqah itu, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Dan yang kesembilan,
Surah Al-Mu'minin ayat 17. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 tariq, 7 jalan ataupun 7 langit kalau mengikut tafsiran ulama-ulama. Di atas kita ni ada 7 tariq dan kami tidak lengah terhadap ciptaan. Itulah tadi perkataan tariqah di dalam Al-Quran. Bagaimana pengertian tariqat dari segi konteksnya pula? Tadi dari segi bahasa dan juga dari segi dalam Quran. Yang pertama, sebelum dan pada zaman Imam Al-Ghazali, tariqah ni, tariqat ni lebih bermaksud jalan ahli-ahli tasawuf. Yang bentuk perkumpulan, bentuk organisasi, bentuk zawiyah-zawiyah yang tertentu ni belum lagi. Contohnya jalan ataupun tariqat Hasan Al-Basri, jalan ataupun tariqat Junaid Al-Baghdadi, jalan ataupun tariqat Imam Al-Ghazali, jalan ataupun tariqat Abu Talib Al-Makki, jalan ataupun tariqat Imam Qushairi dan lain-lain. Dia bentuk dia tu lebih meluas. Satu lagi, beberapa lama selepas zaman Imam Ghazali, muncul pula tariqat dengan maksud yang lain, dengan maksud perkumpulan ahli-ahli tasawuf yang satu jalan. Mereka ni satu jalan, mereka buat organisasi sendiri ataupun persaudaraan ahli-ahli tasawuf yang sejalan, yang lebih berbentuk organisasi. Di dalam dia ada jalan jugalah. Contohnya banyak, dalam pelajaran yang lepas kita bagi banyak, berpuluh-puluh ada tarikat yang jenis ini. Tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Samaniyah, Khalwatiyah dan macam-macam lagi. Dan tarikat Imam Al-Ghazali ni, tarikat Ghazaliyah ni, umumnya dia masih kekal dalam bentuk yang pertama, dalam bentuk yang asal tadi tu, bukan dalam bentuk organisasi. Dia kalau organisasi pun sangat kecil, sekadar nak mewariskan tarikhah tu saja. Dan sekarang yang tinggal hanyalah daripada yang pertama tadi, ada jalan Hasan Al-Basri, jalan Junaid, jalan Ghazali, jalan Abu Talib, jalan Khushairi dan lain-lain. Yang tinggal dua saja, iaitu jalan Junaid dan jalan Ghazali. Jalan Junaid itu pun tak pasti masih adakah lagi ataupun tidak. Di Indonesia ada tarikat Junaidiyah, tapi saya tak pasti dia itu masih dalam bentuk jalan ataupun organisasi. Tak pasti. Kita ambil satu contoh kata Syekh Muhammad Nafis. Syekh Muhammad Nafis ni dia mengarang satu kitab Hakikat Ma'rifat Durrun Nafis. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Di penghujung kitab dia, dia tulis macam ni. Hamba yang fakhir ini bernama Muhammad Nafis bin Idris ibn Husin. Dilahirkan di negeri Banjar. Tinggal di negeri Makkah. Dalam bidang fiqh, kita ada tiga tungku agama kan, usul tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam bidang fiqh, mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Dia cerita diri dia. Dari segi fiqh, mazhab Asy-Syafi'i, aliran Asy-Syafi'i. Dalam bidang usuluddin, tauhid lah ni, mengikut i'tiqad Asy'ari, Asy'irah. Dalam bidang tasawuf, mengikut Imam Junaid. Yang ni tarikat yang berbentuk jalan tadi. Dia bukan tarikat yang organisasi. Lepas tu baru dia cerita tarikat yang organisasi. Tadi dalam bentuk jalan, dia bukan jalan Al-Ghazali, dia jalan Imam Junaid. Sementara itu, ni baru dia cerita apa tarikat organisasi dia. Tarikatnya Khadiriyah. Dia ni lima tarikat. Pakaiannya Syattariyah, ni tarikat juga. Amalannya Naqsyabandiyah. Makanannya Khalwatiyah. Dan minumannya Samaniyah. Dengan penjelasan yang macam ini, contoh yang ini kita boleh nampak. Jenis yang pertama, jenis yang kedua. Tarikat jenis yang pertama tadi dia lebih umum dalam bentuk yang asal yang bermaksud jalan ahli-ahli tasawuf. Tarikat jenis yang kedua ini dia dalam bentuk perkumpulan. Yang banyak sekarang ni dalam bentuk perkumpulan ni. Semua bagus-bagus lah. Semua bagus-bagus. Kecuali mana yang ajaran sesat tu bukan lah. Semua bagus-bagus. Dalam pelajaran yang lepas juga, kita sentuh sikit saja tentang sembunyi dalam terang. Ada dua jenis sembunyi. Yang pertama, tersembunyi sebab terlindung.
oleh gelap, terlindung oleh benda di sebalik dinding mana kita nak nampak, terlindung oleh jarak, benda tu ada nun di Switzerland tu, terlindung oleh alam, benda-benda sekeliling, langit, awan dan sebagainya. Itu jenis yang pertama, yang tu biasalah. Jenis yang kedua ni, dia tersembunyi bukan kerana benda ke, jarak ke, alam ke, tapi tersembunyi sebab terlalu terang, terlalu cerah dan terlalu jelas. Nak faham yang ini, kita pun ambil contoh. Contohnya Imam Ghazali bagi kelawar. Kelawar ni bila cahaya kurang, lebih-lebih lagi kalau malam, mata dia makin terang. Tapi bila cahaya mula nak main, bila datang subuh, mata dia mula rabun. Bila sampai siang lagi dia tak nampak. Tak nampak tu bukan sebab benda-benda ni tersembunyi, tapi sebab mata dia tu kalah dengan sesuatu yang sangat terang. Yang tu kelawar. Contoh lagi, kita buat contoh tentang bintang-bintang. Bintang-bintang ni pada waktu siang pun ada lah di atas sana, menyala sama terang je dengan yang malam. Tapi kita tak nampak itu kerana adanya cahaya matahari yang terang sangat. Disebabkan cahaya matahari ini terlalu terang, sampaikan bulan dan bintang pun kita tak nampak. Walaupun bintang dia sentiasa ada di langit sana. Jadi tersembunyi itu sebab terang, bukan tersembunyi sebab gelap ke, terlindung ke, jauh ke, tak. Jadi mata kita ni tak dapat tengok matahari. Kenapa tak dapat tengok matahari betul-betul? Sebab terlalu terang. Bukan kerana matahari itu terlindung, tapi kerana terlalu terang kita tak boleh nak tengok. Kalau cuba nak tengok juga, rosak mata kita. Itu yang Nabi Musa, dia nak tengok juga zat Allah, sampai bukit pun nak pecah kan. Tulisan buku, tulisan buku kalau kita letak dekat dengan mata tak boleh baca dah. Padahal lebih lagi terang lah, sebab dekat kan. Kenapa tak boleh baca? Sebab terlalu dekat, terlalu jelas, terlalu terang. Jadi akal kita pun macam tu juga. Apabila sesuatu tu terlalu terang, terlalu jelas, terlalu zahir, jadi akal kita ni lemah daripada nak memandang dia tu. Jadi kita kaitkan dengan Allah. Oleh kerana terlalu terangnya Allah, menyebabkan mata kepala dan mata hati kita terhijab daripadanya. Padahal dialah yang zahir, maha zahir, paling zahir, paling terang dialah. Tapi kita tak nampak, kita asyik nampak makhluk disebabkan dia tu terlalu terang. Jadi dengan pelajaran kesufian ni, diharap dapatlah sedikit sebanyak kita melangkah kepada nak memandang dia tu. Jadi kita ringkaskan pelajaran kuliah yang lepas takat itu. Sampailah kepada perkongsian untuk malam ini. Ini agenda utama kita lah, slot khusus. Mula-mula kita tengok ulama-ulama sebagai contoh lah. Siapakah dia tokoh-tokoh ulama' dan tarikhat-tarikhat mereka? Tarikhat yang kita nak cerita ni ialah tarikhat jenis yang kedua, yang berbentuk perkumpulan tadi. Contohnya Syekh Sa'id Al-Linggi. Ini satu orang wali Allah Negeri Sembilan. Tarikhat Ahmadiyah. Kadang-kadang orang dulu-dulu ni dia tarikhat lebih daripada satu pun ada. Jadi ada yang kita tak sebut, ada yang dia tak bagi tahu, dan ada yang dia bagi tahu. Syekh Daud Al-Fatani, yang ni tarikhat Syattariyah, dan dimaklumkan dia ada banyak lagi tarikhat yang diambil. Kita pernah syarahkan kitab Syekh Daud Fatani di surau ni. Yang pertama kitab Munyatul Musalli, satu lagi kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Seterusnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, dia ni tarikhat Syattariyah. Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, tarikhat Ghazaliyah dan tarikhat Muhammadiyah. Tok Pulau Manis, yang ni terkenal dengan syarah hikam dia, tarikhat Syattariyah. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, yang tadi tu, yang lima tarikhat tadi. Dr. Jahid Siddiq, tarikhat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah pun dia ada aliran-alirannya. Ustaz Abdul Rauf Pondok Tampin, tarikhat Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Wahab Rukan, tarikhat Naqsyabandiyah Khalidi, yang ni pun ulama' terkenal. Kemudian Habib Umar, tarikhat Alawiyah. Tuan Tabal, tarikhat Ahmadiyah. Maulana Muhammad Elias, pengasas Jumaat Tabligh, dia ni ada beberapa tarikhat, tapi yang popularnya ialah tarikhat Chistiyah.
Tok Ku Paloh. Ni ulama terkenal Terengganu zaman dulu lawan dengan British. Yang kalau tak salah yang cerita kerusi melekat di punggung. Melekat di punggung tak boleh buat keluar sebab British nakkan tanah Terengganu. Dia kata kalau nak silalah ambil. Dia tengok kerusi melekat tak boleh cabut. Sampailah orang British tu kata okeylah tak jadi ambil. Baru kerusi boleh lepas pada punggung dia. Ha, dia punya karomah dia. Tarikhat Samaniyah. Abdul Rahman Limbung ni lawan dengan British. Tarikhat Samaniyah. Syekh Nawawi Bantan. Tarikhat Khadariyah Naqsyabandiyah. Dia gabungan dua tarikhah. Jadi kebanyakan yang di atas ni ni tokoh-tokoh besar lah. Tokoh kecil pun ada kita campur sekali. Sebagai nak bagi tahu tarikhat ini benda yang biasa dalam kalangan ulama-ulama. Tapi ada juga yang tidak bertarikhat. Ada juga. Jadi penerangan ringkas tentang tarikhah Ghazaliyah. Nama pun penerangan ringkas. Nak cerita betul-betul panjang. Dari mana asal datang idea nak buat penerangan ringkas ni? Sebenarnya saya beramal dengan tarikhah Ghazaliyah ni tahun 1997 sampai tahun ini, tahun yang ke-20 lah, cukup-cukup 20. Tapi inilah kali pertama nak cerita secara terbuka. Sebelum ni siapa pun tak tahu kecuali beberapa orang sahaja. Nak cerita pada orangnya. Kalau orang tanya pun sebelum ni, adakah amal ambil bai'ah apa-apa tarikhat? Kita jawab tak ada. Jawapan tu bukan menipu, betul pun. Sebab tarikhah Ghazaliyah ni kita bagi tahu tadi dalam bentuk jalan. Dia yang pertanyaan tadi datang, dia tanya perkumpulan tadi. Perkumpulan yang mana memang tak ambil. Ada ambil pun tak aman. Jadi dari semasa ke semasa orang makin dapat kesan. Seorang tanya, seorang tanya, seorang tanya. Dia macam air hujan. Mula-mula setitik. Lepas tu turun banyak titik. Lepas tu makin nak banyak pula. Jadi kita nak jawab tu seorang-seorang-seorang payah. Sebab orang mula duk kesan. Dia ni mesti ada ni amal apa-apa ni. Okay. Disebabkan itu kita buat slot khas yang ringkas ini sebagai nak jawab semua senang. Orang tanya nanti yang ni, dengar rakaman ni. Tak mau ulang-ulang, banyak sangat persoalan. Dia kalau datang persoalan, dia biasa berangkai-rangkai. Orang-orang tak tanya sikit. Orang tanya macam-macam persoalan. Jadi nak jawab seorang-seorang makan banyak masa. Sebab itu kita buat slot khas ni. Jadi antara persoalan yang akan kita sentuh. Okay, persoalan ni banyak daripada pelbagai orang. Yang mana yang sempat saya fikirkan, saya masukkan di sini. Contohnya, siapakah pengasas tarikhat Ghazaliyah? Bila diasaskan? Kenapa tarikhat ini diasaskan? Apakah amalan-amalan tarikhat Ghazaliyah? Kenapa dia dikatakan sebagai antara tarikhat yang paling mudah, paling ringan dan paling ringkas? Apakah pakaian diri ikhwan tarikhat Ghazaliyah ini? Apa pula kitab-kitab rujukan dia? Apa kitab-kitab lanjutan dia? Apa kitab-kitab tambahan dia? Apakah matlamat penting tarikhah ini? Dan apa pula matlamat teragung dia? Apakah dua ilmu utama yang sangat ditekankan dalam tarikhah ini? Kenapalah tarikhah ini sangat low profile? Senyap, sunyi sepi, jarang orang sebut-sebut. Kita tak tahu pun. Kenapa ikhwan tarikhah ini tak nisbahkan nama mereka kepada tarikhah Ghazaliyah? Biasanya kalau orang bertarikhah ini di belakang tu ada. Kalau nama dia Muhammad Nazrul, kalau dia Naqsyabandiyah, Muhammad Nazrul An-Naqsyabandi, di belakang dia ada. Tapi tarikhat Ghazaliyah ni tak ada. Tak bubuh Al-Ghazali di belakang, tak bubuh. Ataupun Al-Ghazaliyah. Kenapa? Kenapa ikhwan tarikhah ni tak ada sebarang kod ataupun identiti tertentu tersendiri dari segi penampilan? Apakah sukatan pelajaran Usuluddin dalam tarikhah Ghazaliyah? Kenapalah tarikhah Ghazaliyah ni dia tak ada sebarang majlis mingguan ke, majlis bulanan ke, majlis tahunan ke? Kalau tengok rata-rata tarikhah lain tu meriah, macam-macam acara kan. Hampir setiap minggu ada je acara masing-masing. Apa pandangan Imam Ghazali dan adik dia, Imam Ahmad Al-Ghazali? Secara tak langsung ini pandangan tarikhah Ghazaliyah juga.
tentang penggunaan semua jenis alat muzik. Kenapa dalam tarikhat ni tak ada zikir menari? Zikir hilang kesedaran diri, zikir lupa dan sebagainya. Kenapa tak ada? Macam mana pula dengan proses ijazah, talqin, bai'ah dan sebagainya? Bolehkah ikhwan tarikhat lain atau jemaah-jemaah lain atau tak ada jemaah pun nak ambil tarikhat Ghazaliyah ni? Kenapa ikhwan tarikhat Ghazaliyah ni bebas nak sertai mana-mana tarikhat ataupun jemaah? Kalau tak mau sertai pun tak apa. Kenapa jadi macam tu? Kenapa tak ada program-program dalam tarikhat ini? Benarkah tidak ada khalwat, tidak ada pertapaan, tidak ada uzlah bersendirian dalam tarikhat ini? Kenapa dalam tarikhat Ghazaliyah ni tak ada ajaran-ajaran yang pelik-pelik? Nampak biasa sangat. Jadi, apa dan bagaimanakah bentuk sebenar tarikhat Ghazaliyah ini? Dan siapakah antara tokoh tarikhat Ghazaliyah ini? Dan persoalan-persoalan lain yang akan terjawab secara langsung ataupun secara tidak langsung apabila kita menjelaskan semua yang di atas. InsyaAllah. Jadi hadirin yang dihormati Allah sekalian, penjelasan tentang tarikhat Ghazaliyah. Siapakah yang mengasaskan tarikhat Ghazaliyah ni? Tidak lain tidak bukan Imam Al-Ghazali sendiri. Imam Al-Ghazali lah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bila dia asaskan tarikhat Ghazaliyah ni? Dia asaskan dalam uzlah dia selama 10 tahun. Masa dia umur 40 tahun ke bawah tu dia dah terkenal ulama nombor 1 daulah Islamiah. Tapi kemudian dia tiba-tiba ambil keputusan nak beruzlah. Dia tinggal semua. Segala pangkat, segala apa semua tinggal. Dia uzlah lebih kurang 10 tahun. Dalam uzlah itulah dia mengasaskan tarikhah Ghazaliyah. Imam Ghazali ini dia beruzlah sebab apa? Kerana dengan semua ilmu yang dia ada sebelum itu, dengan semua guru-guru yang dia belajar sebelum itu, dengan guru-guru yang ada pada zaman itu, dengan semua kitab-kitab yang dia tahu, yang dia belajar, yang ada pada zaman itu, dengan semua sanad, semua silsilah, semua jalan yang dia miliki sebelum itu, termasuk dengan semua ilham-ilham kaladuni ke yang dia dapat sebelum itu, semua itu belum membolehkan dia mencapai matlamat yang menjadi sasaran dia. Dia dah nampak ada satu lagi, ada sesuatu lagi, dia nampak bayang-bayang dah. Tapi dia tak boleh nak sampai ke situ. Walaupun dia dah macam-macam sanad ada, macam-macam kitab, macam-macam ilmu, macam-macam guru, tak sampai. Bila tak sampai tu yang dia beruzlah selama lebih kurang 10-11 tahun. Dia nampak dah bayang-bayang. Tapi dia tahu di sana ada sesuatu yang sangat hebat, lebih lazat lagi, lebih utama dari segala yang dia dah ada, yang orang lain ada pada zaman tu. Dia cari pada orang lain pun tak dapat. Tapi dia belum dapat mencapai makam tersebut. Itu sebab dia beruzlah. Sampai dia sakit. Bukan kata sakit rohani saja, sakit badan pun sakit. Berbulan-bulan dia ambil keputusan kena tinggal semua. Sebab tu dalam tarikhah Ghazaliyah ni, apa kita punya pangkat, jawatan, kita punya makam apa semua kan, dia tak cerita dah. Ni main-main nak ambil tarikhah Ghazaliyah, oh saya ni wali. Awal-awal dah wali lah. Kan? Dia tak boleh pergi ke mana. Boleh ambil tapi tak ke mana. Di situ Imam Ghazali pun dia tinggal semua, baru dia boleh sampai ke situ. Dia kena tinggal semua tu baru sampai. Tapi bukan maksud kita tolak dunia, kerja tetap jalan macam biasa. Nanti di belakang akan dicerita tu. Jadi dengan dia ulama nombor satu daulah Islam, guru ramai, ulama-ulama besar zaman itu, ahli sufi ramai, kitab macam-macam, sanad pun pelbagai sanad, belum puas hati, belum kenyang. Dalam uzlah dia tu barulah dia berjaya mencapai sasaran yang memuaskan hati. Di sinilah dia mengasaskan tarikhah Ghazaliyah. Jadi kalau kata nak ambil dari mana sanad Imam Ghazali ni,
Sanad yang sebelum-sebelum dia itu ringkas cakap seolah-olah tak terpakai, sebab dia mengasaskan masa uzlah dia dengan sanad-sanad yang dia dapat sebelum itu tak mencapai apa yang dia maksudkan. Jadi ulama zaman dulu ni biasanya lebih daripada satu sanad. Tetapi sanad Al-Ghazaliyah ni kalau nak disebutkan lah, salah satu yang utamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman menyampaikan kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyampaikan kepada Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami menyampaikan kepada Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i menyampaikan kepada Ma'ruf Al-Qarqi. Ini wali-wali belakang. Ma'ruf Al-Qarqi menyampaikan kepada Sirri As-Saqati. Sirri As-Saqati menyampaikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi, dia jalan Junaid juga asalnya. Junaid Al-Baghdadi menyampaikan kepada Ibnul Arabi apa? Bukan Ibnul Arabi. Abu Sa'id Al-Arabi. Abu Sa'id Al-Arabi menyampaikan kepada Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki menyampaikan pula kepada Syekh Yusuf bin Muhammad. Syekh Yusuf bin Muhammad menyampaikan kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada Abdul Malik bin Abdullah. Abdul Malik bin Abdullah menyampaikan kepada Imam Al-Ghazali. Yang tu jalannya. Tapi seandainya lah orang kata jalan ni tak mau pakai lah. Tak pakai pun tak apa. Sebab apa? Imam Ghazali dia mengasaskan tarikhah Ghazaliyah bukan dengan jalan ini. Dia masa dalam uzlah dia tu, dengan apa-apa jalan dia dapat sebelum itu tak selesai, tak sampai, sampaikan dia jatuh sakit. Dia dah uzlah baru sampai. Dengan sanad-sanad ini, dengan semua sanad yang dia ada, dia belum kenyang. Tu dalam kitab Munqiz Min Ad-Dalal, baru dia cakap baru kenyang. Dia dah makan lah, tapi belum kenyang. Makan dah banyak, masih tak kenyang. Dengan uzlah dia tadi, baru betul-betul kenyang. Jadi segala formula yang Imam Ghazali dia nak dah mencapai matlamat dia yang agung tu tadi, dia simpan, dia koleksikan, dia hidangkan kepada seluruh umat manusia sebagai kitab Ihya Ulumuddin. Tu yang kata kitab ni berharga. Rumus-rumus, isyarat-isyarat, rahsia-rahsia yang berada dalam kitab Ihya ni sangat berharga. Dia menyelesaikan apa yang Imam Ghazali tak selesai. Dengan segala ilmu yang ada pada zaman dia, dengan segala sanad, dengan segala guru, tak sampai dia, tak kenyang. Yang dia dapat sendiri tu baru kenyang dalam kitab Ihya. Inilah antara kelebihan, keunikan, keutamaan kitab Ihya. Lepas tu kita beritahu, orang bertanya kepada Habib Umar, apakah kitab tasawuf yang paling utama? Jawab dia, Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya ini adalah pakaian utama tarikhah alawiyah. Ini tarikhah para Habib. Orang biasa pun bertarikhah ini juga. Biasanya para Habib dari Yaman, Indonesia. Mereka ni banyak di sana. Hadramaut. Ada yang khatam lebih daripada 70 kali. Ada Habib yang dia jadikan wirid. Satu hari satu kitab. Kitab Ihya ni ada 40 kitab. Sehari satu kitab. Yang kata Al-Quran ni tak usah kata lah. Memang mainan di mulut lah. Di mana? Yang kitab Ihya pun sehari satu kitab. 40 hari selesai satu. Ulang pula. Yang kita nak selesai sekali khatam pun tak tahu. Sempat ke tak sempat tak tahu. Sampaikan ada satu orang Habib tu, dia hampir-hampir menghafal kitab Ihya. Tapi ni orang lama dah meninggal. Disebabkan selalunya dia bersama kitab Ihya. Al-Quran memang dah lancar hafal lah. Kitab Ihya ni pun dia seolah-olah dah nak hafal. Padahal tebal, 4 jilid. Kalau dalam bahasa Arab kan, 4 jilid besar. Ni menunjukkan betapa utama dan mulia kedudukan kitab Ihya dalam kalangan keturunan Rasulullah. Syiah tak? Syiah dia sangat anti. Kitab Ihya ni dia sangat tak suka.
Kaum Salafi Wahabi pun tak suka. Ha, dua-dua golongan ni. Syiah pun tak suka, Salafi Wahabi pun tak suka kitab Ihya. Dan kitab Ihya ni kitab huraian soal hati yang terbesar dalam Islam. Kadang-kadang orang tanya, pernah orang tanya, ni entah mengajar kitab Ihya ni tarikat apa? Oh, saya ikut tarikat Imam Ghazali. Oh, kalau masih ada kitab, masih bernaung di bawah kitab, masih bernaung di bawah tarikhah, masih bernaung di bawah guru-guru tertentulah, aliran-aliran tertentu, maksud dia belum sampai. Belum dapat yang hak, belum ada jalan sendiri. Belum usul. Belum mencapai, Allah betul-betul capai lagi. Tuh guru kami dah sampai. Dia tak duduk di bawah mana-mana guru, dia tak ikut mana-mana aliran tarikhah. Mana-mana kitab pun dia tak pakai. Sebab dia dah sampai, tak perlulah. Dia berhadapan dengan Allah secara terus. Oh, nampak hebatlah. Jadi kita yang mengikut, memang betul ada orang macam itu. Tapi yang dia nak cerita ni tadi, dia dah ada jalan sendiri. Jadi kalau kita ikut kitab Imam Ghazali ni, maksudnya kita belum sampai darjat bawah ni, lekeh lah kira. Nak menjawab yang ni, ada cerita. Berdasarkan kata-kata dia tadi, seolah-olah orang yang dah ada jalan sendiri lebih hebatlah. Dia tak bernaung di bawah mana-mana kitab, bawah mana-mana ulama lah. Tapi kita kena ingat, adik Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, pada awalnya dia lebih daripada abang dia. Imam Ghazali pun tertinggal. Ingat lagi kisah semayang adik dia Mufarraqah, sebab ternampak abang dia tu setengah orang kata berapi, setengah orang kata berlumuran darah. Kan? Abang dia terkejut. Kenapa keluar tadi semayang? Sebab aku nampak kamu gini, gini, gini. Adik dia lebih pada dia. Dan adik dia ni ada jalan sendiri. Adik dia tak bernaung di bawah mana-mana tarikhat. Ada jalan sendiri. Kira hebatlah dia. Kemudian Imam Al-Ghazali dia keluar. Beruzlah 10-9 tahun. Keluarga dia pun Imam Ahmad, adik dia tolong jaga. Bila Imam Ghazali balik, bawa tarikhat Ghazaliyah dengan kitab Ihya, adik dia yang dah ada jalan sendiri tadi, ikut tarikhat. Dah ada jalan sendiri dia tu. Ha, patut dia guna jalan dia. Sebab apa? Dia nampak betapa sempurnanya, betapa tingginya, betapa hebatnya jalan yang abang dia bawa ni. Padahal dia ada jalan sendiri. Sama juga dengan Syekh Ainul Khudad. Dia usia muda, muda lagi dia dah ada jalan sendiri. Dia tak bernaung bawah mana-mana tarikhat. Tiba-tiba satu hari dia terjumpa kitab Ihya. Dia baca. Dia baca tu orang kata 4 tahun. Dia punya tumpu. Masa ni Imam Ghazali dah meninggal. 4 tahun dia baca kitab Ihya tak puas lagi. Dia dah ada jalan sendiri dia tu. Kebetulan pula selepas 4 tahun tu adik Imam Ghazali, Imam Ahmad tadi datang ke tempat Ainul Khudad. Ainul Khudad pergi jumpa, berguru dengan dia. Segala rumus-rumus yang ada dalam kitab Ihya lebih kurang 20 atau 21 hari. Padahlah Ainul Khudad tu pun dah hebat lah. Dari pembelajaran dia sekejap. Sebelum tu pun dia baca 4 tahun lah. Berapa kali khatam tak tahu. Di situ baru kenyang. Padahal dia ada jalan sendiri lah. Kan? Dia masuk jalan. Sama juga Syekh Abu Najib Suhrawardi. Dia kemudiannya mengasaskan tarikhat dia sendiri lah. Ada cerita dia tu kenapa dia asaskan. Asalnya dia ada jalan sendiri lah. Tapi orang, sebahagian orang kata dia berguru dengan Imam Ahmad Ghazali juga. Adik Imam Ghazali pindah masuk tarikhat Al-Ghazali. Sama juga dengan Syekh Ahmad Ad-Dayurbi. Dia dah ada jalan sendiri. Tapi bila jumpa dengan jalan Imam Ghazali, dia nampak lebih lagi daripada jalan yang dia kata hak diri dia sendiri tadi. Dia berpindah ke tarikhat Ghazali. Sama juga Syekh Muhammad bin Abdullah. Dia pun ada jalan sendiri. Bila dia pun ambil banyak tarikhat sebelum tu. Kemudian ada jalan sendiri. Kemudian akhirnya dia jumpa tarikhat Ghazaliyah, dia terus amal. Tapi kemudian dia mengasaskan tarikhat Muhammadiyah. Itu pun ada cerita dia. Lain kali kita cerita yang tu. Jadi orang-orang yang dah ada jalan sendiri dah pun, tapi bila mereka mendapat tarikhat Ghazaliyah, sebahagiannya mereka berjalan di atas jalan Al-Ghazaliyah.
Sebab dia nampak sempurnanya, indahnya, tingginya jalan Al-Ghazali. Jadi mungkin kita memang dah dapat jalan kita sendiri, tapi kita kena ingat, sesempurna manalah jalan kita tu nak berbanding dengan jalan Imam Ghazali. Aku dapat dah yang hak ni, jadi tak perlu ikut mana-mana tarikat. Ni kamu duk berguru-guru, berkitab-berkitab, semua ni belum dapat lagi. Kami ni berhadapan dengan Allah terus-terus dapat daripada dia. Tak perlu kitab dah. Jadi nak sampai peringkat kami, mari join dengan kami. Tinggal semua kitab-kitab tu. Setara itu. Tapi sebenarnya tok guru dia tu kita pun tahu. Setara mana. Kita mungkin dah ada kenderaan sendiri. Tapi setara mana kenderaan kita berbanding kenderaan Imam Ghazali. Contoh kita nak naik kapal lah, nak pergi haji. Jom naik kapal Imam Ghazali. Tak maulah. Aku ada kenderaan sendiri dah. Apa dia? Ada sampan sebiji. Kayu. Wah, kayu. Ni hak aku sendiri punya jalan. Sampai juga. Tapi lambat. Ya, Imam Ghazali besar daripada Titanic lagi. Kan? Main naik kapal ni dengan laju dia, dengan cepat dia, dengan lengkap dia. Tak maulah. Aku jalan sendiri. Kita kena banding juga jalan kita dengan jalan Imam Ghazali itu, walaupun kita dapatnya hak. Kan? Kita ni hak diri saya, jalan saya sendiri, saya dengan Allah saja. Tapi kena banding. Jalan kita mungkin kecil, tak cantik. Jalan Imam Ghazali besar, mungkin 8-10 dorong. Jalan kita mungkin 2-3 kilometer, jalan Imam Ghazali no, tak berpenghujung. Jalan kita mungkin lampu jalan pun tak ada. Jalan dia penuh lampu jalan macam Putrajaya. Jadi kita ambil contoh nak bagi faham lagi. Macam dalam pelajaran seni bela diri jugalah, dalam silat. Setengah orang tu, kamu silat pun tak ada, saya dapat hak diri. Silat sendiri, hak diri. Tak bernaung di bawah mana-mana silat. Gayuh ke, cekak ke, sinding, bukan. Hak diri. Oh, handahlah. Siapa-siapa yang masih bernaung di bawah silat-silat ni belum dapat hak diri lagi. Jadi tak cukup lagi. Kena cari hak diri sendiri. Tapi yang duk mengaku hak-hak diri banyak ni, bila dia pergi lawan dengan Datuk Mia Rahman, kalah. Padahal orang tu aliran gayung. Kadang-kadang Datuk Mia Rahman ni dia hantar orang dia saja. Cikgu Majid ke, Awang Daud ke lawan, yang ada hak diri. Kalah yang hak diri. Yang ni, mereka dua orang ni jalan gayung, jalan Mia Rahman. Jadi apa nilai yang hak diri tadi? Kalau lawan pun kalah. Lebih baiklah kita bernaung di bawah gayung tadi contohnya. Ataupun mana-mana silat lah. Mungkin kita boleh pergi advance lagi, jauh lagi. Dia nak pertahan hak diri dia. Pihak diri pun kalah apa guna. Sama juga Ustaz Hanafi kan, silat cekak. Duk main berjumpa dengan dia, dia lawan dengan Samsing-Samsing di KL. Antaranya tu ilmu pun dah banyak, yang hak diri pun ada. Saya bukan mana-mana silat ni, nak test dengan Ustaz ni. Bila test kadang, jadi di mana? Lebih baik kita join dengan ni, mungkin kita boleh pergi lebih jauh, macam tu lah. Jadi tak semestinya orang yang dah ada dapat hak diri apa semua tadi tu, dia tak boleh masuk dalam mana-mana aliran, tak boleh duduk bawah mana-mana guru. Kadang-kadang hak diri kita tu pun tak setara mana. Macam tu lah. Contohnya pengasas Tarikhat Syaziliyah. Ini satu orang ulama besar, wali juga, Abul Hasan Asy-Syazili. Dia bukan Tarikhat Ghazaliyah yang utamanya, walaupun dia ada ambil. Dia Tarikhat Syaziliyah lah. Bukan Tarikhat Ghazaliyah. Tarikhat Syaziliyah dia asaskan sendiri. Dan jalan Tarikhat Syaziliyah ni ada 2-3. Semua jalan ni tak kena dengan Imam Ghazali. Maksudnya dia tak ambil daripada Imam Ghazali. A ambil daripada B, B ambil daripada C, C ambil daripada D, D ambil daripada Imam Ghazali. Tak ada. Daripada jalan Syekh Abdul Qadir Jilani ada. Tapi dia berpesan kepada anak murid dia, kalau kamu nak berwasilah, contohnya, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Imam Al-Ghazali, kau selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Nak berwasilah. Kalau kamu nak berwasilah, berwasilahlah melalui Abu Hamid Al-Ghazali. Padahal dia bukan jalan tu. Dia jalan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi dia nampak kehebatan Imam Al-Ghazali tadi. Walaupun dia ada jalan dia sendiri. Jadi tak semestinya orang yang ada jalan sendiri itu dia lebih baik daripada orang yang bernaung di bawah mana-mana jalan. Dia faham ke? Okay, apakah amalan Tarikhat Ghazaliyah? Amalan dia mudah. Kata Syekh Muhammad
bin Abdullah. Kita inilah seringan-ringan amalan, semudah-mudah amalan. Kalau kita dengar cakap orang, "Woi, ikut Imam Ghazali teruklah." Oh, teruk ni, baik tu saya ikut. Tak ada dunia langsunglah, amal ibadah saja. Tapi sebenarnya amalan dia ringan. Yang pertama zikir harian. Zikir harian ni mudah. Hari Isnin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau setakat la haula wala quwata illa billah pun okey. Lebih kurang 1000 kali. Senang sekejap ya selesai. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahal azim. Nak panjang lagi pun boleh. Hari Khamis, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hari Jumaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua 1000. 1000 tu nak menunjukkan banyak. Dia tak semestinya 1000. Kurang pun tak apa. Tapi kalau boleh istiqamah 1000, lagi cantik. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Pendek-pendek. Hari Ahad, ya hayu ya khayu. Ringan je. Dia tak ada banyak-banyak nak kena. Kadang-kadang setengah tarikhat tu panjang nak baca. Berhelai-helai kan, dia tak banyak. Selepas zikir harian, kalau dah cantik dah amalan dia, ada wirid harian. Wirid harian pun pendek. Dia panjang sikit je daripada zikir harian. Wirid harian ni sehari, dia ada 10 kalimat. Sehari 100 kali. Tiap-tiap satu tu 10. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdi wa hiya wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam kita lepas sembahyang, dia tak ada bacaan-bacaan yang mengarut, tak ada. 10 kali. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, subuhun khuddusun rabbul malaikati war ruh. Yang keempat, subhanallahil azimi wa bihamdi. Yang kelima, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keenam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Yang ketujuh, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang kelapan, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Yang kesembilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau malah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah. Dan yang ke-10. A'udzu billahi samiul 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ayat Quran. Yang tu aja. Tak ada bacaan-bacaan yang mengarut, bacaan yang memang biasa. Dan seterusnya, kita usaha mantapkan amalan-amalan yang fardu, yang sunat. Ringkas saja yang orang duk kata teruk lah tarikat Ghazaliyah ni. Dia tak ada teruk. Kan? Yang tu je. Apakah pakaian diri dalam tarikat Ghazaliyah? Pakaian diri ni kita nak beramal dengan dia tu. Tidak lain tidak bukan ialah kitab Ihya Ulumuddin ni sendiri. Ataupun yang setara dengannya. Kalau tak dapat pengajian kitab Ihya, carilah kitab-kitab yang lain. Kadang-kadang gabungan 2-3 kitab pun menyamai dengan Ihya juga. Katakanlah tak dapat, memadailah dengan memakai kitab Minhaj Al-Abidin atau kitab Kimia As-Sa'adah ataupun yang setara dengannya. Bagi yang baru-baru nak kenal, baru-baru nak belajar, bolehlah memakai kitab yang lebih ringan lagi, Bidayatul Hidayah ataupun yang setara dengannya. Semua ini, semua kitab ini adalah karangan Imam Al-Ghazali lagi, masih terpelihara sampailah ke hari ini. Jadi tarikhah Al-Ghazaliyah ni, dia punya manual dia tu lengkap. Tak perlu rujuk kitab-kitab lain pun tak apa. Dah ada dah, terpelihara. Kita akan rasa lebih selesa, lebih yakin. Ada sesetengah tarikhah, syekh dia memang mengarang, tapi orang pertikaikan. Satu-satu kitab tu kadang-kadang betulkah dia yang tulis? Kadang-kadang orang lain tulis, dia nisbahkan kepada nama dia. Kadang-kadang murid dia tulis, nisbahkan kepada nama Tok Guru dia. Ada juga kitab yang Tok Guru karang separuh, murid kemudian karang pula separuh bagi lengkap. Ada pula kitab yang orang nak kenal, musuh-musuh dia buat satu kitab, nisbah kepada nama dia, padahal ajaran benda lain. Ada juga. Tapi
Yang jalan Al-Ghazaliyah ni, kitab-kitab dia memang ada. Karya dia banyak, yang hilang pun banyak. Tapi yang masih ada ni memadai dah. Di Nusantara ni bolehlah ditampung dengan kitab Siyarus Salikin, yang ni karya Syekh Abdul Samad Falimbani, orang Palembang. Kerana kitab ini sangat banyak mengambil daripada kitab Ihya sendiri. Kalau tak dapat juga, bolehlah memakai kitab Hidayatus Salikin. Yang ni pun karya Syekh Abdul Samad Falimbani. Abdul Samad Falimbani ni saya tak pasti apa tarikhat utama dia, tapi dia pun Ghazaliyah juga. Dia ada ambil Ghazaliyah juga. Kerana kitab ini sangat banyak mengambil daripada karangan Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tak dapat juga, yang setara dengannya lah. Hendaklah berusaha nak habiskan kitab Ihya Ulumuddin sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kalau tak dapat, tak mengapa, bukannya wajib. Quran pun lagi penting nak diselesaikan, kan? Di Quran pun tak selesai baca, kitab Ihya kita nak selesai baca, kan? Jadi tak sesuai lah. Saya singgah di Lebuh Raya, orang tanya, pergi mana ni nak mengajar kitab? Di mana, di masjid sekian-sekian? Mengajar kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia macam terfikir, oh kitab tu lah. Sebenarnya dia macam nak tak percaya lah, nak mempertikai lah. Kamu ni apa kelayakan kamu nak ajar kitab ni? Macam tu lah seolah-olahnya. Kita faham lah kan, sebab dia pun mengajar kitab, tapi dia ajar kitab yang kecil-kecil ni saja. Jadi kita bagi tahu, ilmu tak banyak, tapi pengalaman belajar boleh cerita. Okey, pengalaman belajar. Kitab Ihya ni sama dengan tarikhah Ghazaliyah jugalah. 20 tahun sudah. Dalam tempoh lebih kurang 5 tahun, setiap hari baca, kaji, tanya pada tok guru, tanya pada orang lain, buat perbandingan, tumpu pada kitab Ihya. Masa tu kulit warna merah, ke mana-mana pun bawa. Dalam tempoh 5 tahun tu, hari bekerja lebih kurang 6 jam. Itu urusan agama lah semua tu. Majoritinya untuk kitab Ihya. Hari kerja, hari cuti 9 jam. Hobi-hobi semua buang, tak ada. Tinggal hobi berkemah je. Tu yang berkemah dengan Nazrul, dengan Rafizi, dengan Hafiz. Minat kemah. Sekarang minat kemah pun semua tinggal. Takut tak sempat. Yang tu berlanjut selama 5 tahun. Hari biasa 6 jam, hari cuti 9 jam. Untuk majoritinya untuk ni lah, kitab Ihya dan juga tarikhat Ghazaliyah. Lepas tu tak mengajar Ihya lagi. 9 tahun berikutnya pula, lebih kurang 3 jam sehari, dengan kitab Ihya, dengan karangan-karangan Imam Ghazali, seputar pasal Ghazaliyah ni lah. Campur semua jadi 14 tahun. Selepas 14 tahun baru ajar. Jadi kongsi pengalaman mengajar saja. Dari segi ilmu, memang ilmu tak banyak. Jadi kalau nak rasa macam mana apa yang saya tahu, ikut yang tu. Boleh tak? Boleh tak? Tak payah banyak. Sehari 3 jam cukup. 10 tahun lah. Try lah tengok. Lepas 10 tahun baru boleh cerita apa yang kita tahu. Kitab-kitab lanjutan dalam tarikhat Ghazaliyah ni, kitab Mishkatul Anwar, Risalah Laduniyah, Munqiz Minad Dolar. Ni kalau nak sambung lagi. Tak sambung pun tak apa dah. Semuanya karangan Imam Ghazali sendiri. Apa pula bacaan tambahan yang bukan Imam Ghazali punya, kok-kok nak tambah sebagai pengkayaan? Antaranya kitab Khutul Khulub Abu Talib Al-Makki, kitab Sawaneh Imam Ahmad Al-Ghazali adik dia, kitab Tamhidat Ainul Huda dan lain-lain. Ada juga kitab Akidah Mursyidah, yang ni karangan anak murid Imam Ghazali, Ibn Tumat. Zaman dulu dibaca di menara-menara masjid. Sebelum subuh tu dia baca dulu kitab tu bagi orang dengar. Satu ketika dulu, bukan di sinilah, di sana. Apakah maksud matlamat utama tarikhah Ghazaliyah ni? Matlamat dia makrifah dan mahabbah. Dan matlamat teragung dia ialah Allah itu sendiri, bukan selain daripada Allah. Apakah ilmu yang sangat ditekankan dalam tarikhah ni? Iaitu ilmu jalan ke akhirat, dua ilmu. Ilmu mu'amalah, ilmu mukasyafah. Secara umumnya, tarikhah Ghazaliyah masih kekal dalam bentuk asalnya, iaitu jalan tasawuf. Bukannya sesuatu perkumpulan para sufi, organisasi, ataupun sekolah aliran sufi tertentu.
Kenapalah tarikhah Ghazaliyah ni low profile sangat? Sampai tak pernah terdengar pun kadang-kadang. Tarikhah lain biasa dengar. Ghazaliyah ni susah nak dengar. Ada beberapa sebab. Yang pertama, semua ikhwan tarikhah Ghazaliyah ni, dia tidak meletakkan gelaran Al-Ghazali ataupun gelaran Al-Ghazaliyah di belakang nama masing-masing sebagaimana kebanyakan tarikhah. Hanya Imam Ghazali saja yang di belakang dia ada Ghazali, dan adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali. Itu pun bukan sebab tarikhah Al-Ghazaliyah. Salah satunya sebab mereka ni berasal daripada Ghazalah, tempat di Khurasan. Ada pendapat lain mengatakan sebab nama kain tenunan lah apalah, tapi bukan sebab tarikhah Ghazaliyah. Dia ringkas cakap, orang tarikhah Ghazaliyah ni di belakang nama dia, dia tak letak Ghazali ataupun Ghazaliyah. Kita ambil contoh, kalau seseorang tu dia bertarikhah Naqsyabandiyah, biasanya dia akan letakkan nama dia Abu Bakar An-Naqsyabandi di belakang. Ini biasa. Kenai penyanyi Amok Naqsyabandi, dia bukanlah tarikhah, nama dia Nasha Bandi. Jadi masa dia dengan kumpulan Fabian sedulu ni, dia guna nama Nasha. Bila dia buat kumpulan Amok Metal punya, nama Bandi, nama dia tu Nasha Bandi. Mungkin keluarga dia dulu nak buah nama Naqsha Bandi lah tu. Kalau dia ambil tarikhah Naqsha Bandi, nama dia dua kali lah, Naqsha Bandi and Naqsha Bandi, dua kali. Kalau seseorang tu bertarikhah Syaziliyah, contohnya katalah dia orang putih, dia akan guna nama Yahya Gilbert Asyazili. Kalau dia ambil tarikhah Ghazaliyah, Khadiriyah, orang Cina contohnya, Abdullah Wong Al-Khadiri. Kalau dia tarikhah Tijaniyah, Abdul Rahman At-Tijani. Kalau tarikhah Naqsyabandiyah Khalidiyah, Abdullah Tahir Al-Khalidi. Macam tu. Tapi kalau Al-Ghazaliyah, di belakang tu tak ada. Nama ayah ya Kokok Ghazali. Bolehkah nak bubuh? Boleh. Dia bukan satu kesalahan. Katalah kita tarikhah Ghazaliyah nak guna Muhammad Amin Al-Ghazali, boleh. Tapi dia bukan budaya dalam tarikhah Ghazaliyah. Elok jangan bubuh. Bukan kata salah. Kita ambil contoh Syekh Ahmad Ad-Dayurbi. Tak ada Ghazali pada nama dia. Menyampaikan kepada Syekh Ismail Muhammad Salim. Syekh Ismail Muhammad Salim menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Al-Wanasoboni. Dia asal dari Jawa tu. Yang Arkhamnya tu. Dia dulu Ghazaliyah. Tak ada Ghazali pada nama dia. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ghazali menyampaikan kepada Kiai Muhammad Saleh, bukan Kiai Saleh pendekar, Kiai Muhammad Saleh Gunung Pondok. Kiai Muhammad Saleh menyampaikan kepada Ustaz Abdullah Khondak. Ustaz Abdullah Khondak menyampaikan kepada Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Rahman Sibiani. Ustaz Muhammad Saleh menyampaikan kepada saya. Saya biasa guna nama Abu Zulfiqar Sufyan Al-Amsyari. Amsyari itu nama keluarga. Tak ada seorang pun Ghazali di belakang. Tu. Sebab tu orang tak kenal. Seolah-olah tak ada. Seolah-olah terhapus. Seolah-olah tak wujud. Sebab tu dia low profile. Yang kedua, tarikhah Ghazaliyah ni dia low profile sebab di hadapan nama masing-masing tak ada gelaran. Biasa disebut nama saja. Hanya Imam Al-Ghazali dengan Imam Ahmad Al-Ghazali kita sebut imam. Sebab sebelum mereka dapat tarikhah Ghazaliyah pun dah imam dah. Yang lepas daripada mereka ni sampailah sekarang, biasanya nama saja. Cuma kita lah nak hormat pendahulu-pendahulu kita, kita sebut ustaz ataupun syekh ataupun maulana contohnya. Sebenarnya tak ada. Ibnu Tumat, anak murid Imam Ghazali, Ibnu Tumat lah. Di mana? Syekh ke maulana ke al-musni, dia kata dah. Ainul Khudat, Ainul Khudat. Cuma kita kadang-kadang nak sebut Syekh Ainul Khudat, nak rasa ada rasa hormat kan. Dia tak ada gelaran-gelaran tu. Abu Najib Suhrawardi, sama juga Abu Najib Tuhi.
Sebab tu pada poster-poster saya selalu Abu Zulfiqar. Ustaz pun tak ada. Kalau orang lain buat poster, biasa dia letak. Letak ustaz lah, tuan guru lah, syekh lah kan. Padahal tak ada semua tu. Kita nama saja. Abu Zulfiqar, Abu Zulfiqar. Yang tu saja. Setengah-setengah orang ni kita tengok, di depan saja pun gelaran panjang-panjang. Tuan Guru Mulia Al-Syeikh Al-Fadil Al-Muslim Al-Apong, macam-macam Al ni baru nama. Oh, hebat tu korang. Kita tak kata salah. Tapi dalam Ghazaliah bukan budaya. Dia terus nama saja. Aku buat kita nak hormat pun bolehlah sebut Syekh ke Ustaz ke, bolehlah. Di kawasan kita ni biasa kita sebut Ustaz. Tapi kalau di Mesir, Ustaz tu pangkat tinggi. Hasan Al-Banna tu baru Ustaz. Kita ni tak layak Ustaz. Tapi di tempat kita Ustaz. Kalau di sebelah Kedah, biasa Syekh. Siapa yang mengajak agama lama sikit, walaupun bukan Syekh pun, orang sebut Syekh. Di sebelah Kedah, biasa. Tapi kalau sebelah kita sebut Syekh, kita pandang ulama besar. Kan? Di sebelah Kedah ada Ustaz biasa pun dia sebut Syekh. Memang biasa macam tu. Yang ketiga, Tarikhat Ghazaliah ni dia tidak hadir dalam bentuk organisasi ataupun perkumpulan terancang. Kalau ada pun sangat kecil organisasi dia. Dia masih dalam bentuk dia yang asal, iaitu jalan. Dan dia terbuka kepada semua orang. Yang keempat, dia jadi tak terkenal ni sebab dia tak ada kod-kod penampilan tertentu. Kod-kod lah nak pakai selendang tertentu kah, selempang tertentu kah, ada cara cara pakai cincin kah, warna baju sekian-sekian kah, cara lilitan serban kah, reka bentuk kopiah tajam kah, bulat kah, empat segi kah, tarbus kah, ataupun tongkat kah, dan lain-lain kah, tak ada. Isyarat-isyarat kan? Isyarat apa? Kumpulan-kumpulan, burung murai lah, apa semua, buah-buah semua dah. Ghazaliah ni tak ada. Jadi dia tak ada sebarang kod, dia macam orang biasa. Macam para sahabat Nabi kan, macam tu, penampilan dia macam tu. Apa yang kita biasa pakai sehari-hari yang tu. Kau-kau sesekali nak meniru sunnah Nabi Muhammad, nak pakai serban ke, jubah ke, boleh. Jadi, benda-benda yang macam ni menyebabkan dia ni tak terkenal. Dia memang low profile sebab memang dia nak meniadakan diri pun. Dia matlamat Allah kan, memang tak ada semua tu. Saya kongsi macam mana guru saya dulu, dia mursyid lah. Saya ikut pengajiannya, seminggu sekali dia mengajar. Kitab biasa aja pun. Tapi masa mengajar tu kot dia berkenal dengan kita kan. Dia cakap, masa tu kita pun selalu tak sihat. Kita bukan ahli sukan, jadi mudah kena penyakit, tak sihat. Mudah tak sihat. Dia cakap, siapa-siapa yang ada masalah kesihatan gini, datanglah jumpa awak. Datang juga, kalau malu jumpa berdepan, datang ke rumah pun tak apa. Awak ada cara nak mengubatnya, sakit gini. Dia cakap tu, dia kelin kita. Kita tak perasan. Tak tahu. Pergi lagi minggu depan, dia cakap yang tu lagi. Dia cakap kat aku ke? Sebab dalam ramai-ramai yang tak operasi hati aku lah pun. Pergi lagi, dia cakap itu lagi. Sah cakap kat aku ni. Tapi bila kita pergi jumpa dia, dia tak cerita pasal penyakit-penyakit semua. Dia cerita Al-Ghazaliah. Tu cara dia nak memikat lah tu. Cara dia. Macam tarikhat Alawiyah. Tarikhat Habib tadi. Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Dia kata, seseorang pengikut tarikhah Alawiyah, bukan Ghazaliah, Alawiyah tidak dapat dikesan dengan pakaian atau amalan tertentu. Dia pakaian tertentu pun tak ada, amalan tertentu pun tak ada, tarikhah Alawiyah tu. Tarikhah ini tidak menekankan kepada pakaian seragam ataupun wirid-wirid tertentu. Yang tu yang sebenarnya, tarikhah Alawiyah lah. Sebab tu, tarikhah Alawiyah ni biasa, pakaian biasa je kita nampak. Dan ramai juga pahlawan-pahlawan, ulama-ulama kita yang bertarikhat Ghazaliah. Tapi disebabkan low profile tadi, dia tak cerita dia Ghazaliah. Bila dia mati, orang tertanya-tanya, dia ni tarikhat apa? Sebahagiannya tu Ghazaliah. Tapi sebab dia tak cerita, pada nama dia pun dia tak bubuh, tak ada sebarang tanda pun dia Ghazaliah. Seterusnya, boleh sambung lagi kot? Malam ni nampak macam nak jadi panjang ni. Dari segi usuluddin, Imam Al-Ghazali dan seterusnya tarikhat Ghazaliah
dia menggunakan sukatan pelajaran rukun yang tiga. Ini yang kita belajar masa kitab tauhid dulu. Bukannya sukatan pelajaran sifat 20. Yang ni kalau cerita pada orang biasa-biasa dia terkejut. Di sukatan ini tidak pernah berubah sejak zaman Imam Ghazali sampailah sekarang, sebab ada dalam kitab Ihya. Walaupun dia tak sebut nama rukun tiga, kita yang sebut rukun tiga. Dia tak sebut rukun tiga dalam Risalah Khudsiyah. Di dalam tu. Namun intipati sukatan pelajaran rukun tiga ni dengan sifat 20 sama aja. Dia bukan bertentangan, sama aja. Maka kalau betul tarikhat Ghazaliyah tu, dia ajak rukun tiga. Dia tak ajak sukatan pelajaran sifat 20. Tapi sebab kita di alam Melayu ni biasa dengan sifat 20, jadi orang Ghazaliyah pun biasa dia ajar sifat 20 jugalah. Nak mudahkan cerita. Tapi sebenarnya rukun yang tiga. Dalam tarikhat Ghazaliyah ni tak ada sebarang majlis khusus. Majlis sampingan mingguan, bulanan ke, tahunan ke, suluk ke, bersama-sama, dia tak ada. Maulid, bacaan maulid, haul, zikir berjemaah secara kuat apa, dia tak ada. Tapi kalau nak buat, bukan satu kesalahan. Cuma kena bagi tahu, yang ini bukan daripada sukatan pelajaran tarikhat Ghazaliyah yang asli. Masa zaman Syekh Muhammad bin Abdullah dulu, dia ada buat bacaan maulid di Ba'i pada malam-malam tertentu. Tapi yang tu bukan daripada Ghazaliyah. Nak buat boleh. Ini bukan satu kesalahan. Tentang alat muzik. Yang ni isu kontroversi juga. Tarikhah Ghazaliyah ni, dia memandang penggunaan apa juga alat muzik adalah harus. Selagi tak bercampur dengan benda yang salah, mainlah apa alat muzik pun. Sebab setengah ulama' ni, alat muzik tak boleh langsung. Setengah atau pula, alat muzik tertentu saja boleh. Bagi Imam Ghazali dan adik dia dan tarikhat Ghazali lah seterusnya, apa alat muzik pun boleh. Selagi tak bercampur dengan hal-hal yang salah di sisi syarak. Di mana ada cerita ni? Yang ni Imam Ghazali ada cerita dalam kitab Ihya sendiri dan juga dalam kitab Kimia As-Sa'adah. Dan dipertegaskan lagi oleh adik dia Imam Ahmad Ghazali sendiri. Adik dia karang pula kitab dengan nama Bawariq Al-Ilma Ar-Rad Alaman Yuharim As-Sama Bil Al-Ijma, kilauan cahaya terang dalam menolak orang yang mengharamkan muzik melalui ijma. Kata muzik tak salah. Sungguh pun begitu, tarikhat Ghazaliyah sendiri dia tidak anjurkan apa-apa majlis zikir beramai-ramai ke, yang berbentuk gerakan badan ataupun diam ke, yang beralat muzik tak ada. Oh, disebabkan Imam Ghazali kata boleh alat muzik dia, kita zikir yang ramai-ramai pakai gitar kara tengok. Dia tak ada. Dia tak kata salah penggunaan muzik, tapi dalam pelajaran sukatan pelajaran Ghazali tak ada itu. Zikir yang ramai-ramai macam tak ada. Jadi ada orang bertikai seolah-olah bertentangan dengan pandangan Imam Syafi'i dan juga beberapa orang ulama Syafi'iyah. Pandangan Imam Syafi'i satu hal, pandangan ulama Asy-Syafi'iyah satu hal lagi, dia berbeza tu. Pandangan Imam Syafi'i dia peribadi dia. Pandangan Asy-Syafi'iyah kadang-kadang berbeza dengan Asy-Syafi'i. Tapi pandangan Imam Ghazali ni tadi, terutama dalam hal muzik, ada perbezaan pandangan dengan Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya dalam hal-hal yang berkait dengan kerohanian, hal-hal yang berkait dengan kejiwaan, kesenian, tasawuf sufi, tentang roh, tentang emosi dan yang seumpama dengannya, kita mendahulukan pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali. Sebab apa? Dia pakar bahagian itu. Walaupun dia bermazhab Syafi'i, sebab dia pakar bahagian itu. Imam Syafi'i pun pakar, tapi dia kepakarannya tu lain sikit bidang dia. Pasal kerohanian ni dia pun tahu, tapi Imam Ghazali lebih lagi. Jadi dari sudut hukum hakam ni, dari segi yang melibatkan kesenian, kerohanian, emosi semua ni, dahulukan pandangan Imam Ghazali. Yang tu saja. Dari sudut-sudut yang lain, memang Imam Syafi'i lah. Sebab dia lagi pakar dari segi fiqh ni. Imam Ghazali ni dia maha guru kepada tabib-tabib hal ehwal rohani. Jadi dahulukan pandangan dia. Dalam tarikhat Ghazali ni tak ada dakwaan-dakwaan yang hebat-hebat. Dia tak cerita tu yang kita bagi tahu hari tu. Cerita-cerita yang hebat-hebat, pelik-pelik mencari adat ni kurang kita cerita. Tambah-tambah dakwaan. Inilah tarikhat terbaik. Tak ada. Inilah tarikhat akhir zaman.
Inilah tarikat Al-Mahdi, tarikat Nabi Isa, tarikat tersunnah, tarikat nombor satu. Satu-satunya tarikat yang sunnah. Semua tarikat wali kutub tak ada. Ini tarikat Ghazaliyah, yang tu ya. Ha, sebab yang cerita-cerita tu tadi dia boleh menjuruskan kita kepada sombong. Dia tak ada cerita-cerita. Semua orang mesti bai'ah dengan saya. Dia tak ada. Amal-amal saja. Padahal kalau kita nak sensasikanlah. Seandainya nak sensasikan. Seandainya, tapi kita tak sensasikan pun, tak cerita pun. Ini sekadar satu contoh. Tuan-tuan tengok muka surat depan tu. Pada poster dia ada gambar masjid. Yang tu Masjid Umawi dekat Syria. Damsyik. Yang perang sekarang ni. Imam Al-Ghazali dalam uzlah dia, dia banyak habiskan masa di menara masjid tu. Masjid Umawi. Sampai sekarang orang boleh melawat lagi tempat dia. Tempat dia uzlah tu. Tarikhat Ghazali pun umumnya di situlah diasaskan. Kalau nak sensasikan, ada hadis. Hadis yang kuat antara yang meriwayatkan dia Imam Muslim. Ketika Allah mengutus Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa, maka turunlah dia di Menara Putih di sebelah timur Damsyik. Rata-rata ulama kata situlah tempat. Oh, kalau kita nak sensasi bolehlah, nak penaik kita kan. Atau Imam Ghazali, kenapa dia uzlah di situ? Apa kaitan dia dengan akhir zaman? Apa kaitan dengan Nabi Isa? Oh, kalau nak sensasi lah. Ya, dia dapat tarikhat Ghazali pun di situ. Wah, jangan main-main ni. Ini tarikhat nombor satu ni. Tapi cerita-cerita tu kita tak cerita. Tak ada pun. Yang kita penting sekarang nak mencapai Tuhan je. Bukan yang tu. Jadi yang dia dapat mengelakkan kita daripada kesombongan lah. Sifat-sifat mazmumah tu lah. Dia tak ada cerita-cerita yang macam tu. Tarikhat Ghazali ni juga, dia tak amalkan zikir menari. Walaupun bukan semua beraktiviti dan berzikir tu salah, tapi dalam tarikhat Ghazali tak ada berzikir sehingga menari. Asyik ada zikir elok, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ataupun La ilaha illallah. Lepas tu sampai dia bangun sampai menari, tak ada. Ataupun sengaja menari pun tak ada. Berzikir sambil menari, berzikir lalu menari dan seumpamanya. Begitu juga dengan perlakuan terlompat-lompat ke, berguling-guling ke, meronta-ronta ke dan seumpamanya, tak ada. Untuk duduk berseorangan atau beramai-ramai, lafazkan zikir secara perlahan ataupun keras, lalu kemudiannya teraktiviti. Seperti memekik-mekik, menari-nari, berhempas pulas, tak ada. Tidaklah menjadi praktik dalam tarikhat Ghazaliyah. Tarikhat Ghazaliyah ni dia jalan sunyi-sunyi. Itu. Dalam tarikhat Ghazaliyah ni tak ada apa-apa. Orang yang mencari apa-apa, contohnya nak cari nama lah, kot-kot masuk tarikhat Ghazaliyah ni boleh dapat lah. Sanjungan ke, gelaran ke, projek-projek ke, harta ke, keselesaan ke, kemewahan hidup, pengikut, hal-hal luar biasa, penghormatan orang, title, kedudukan dan sebagainya, dalam tarikhat ni dia akan kecewa. Sebab memang tak ada. Sebab dia ikut jalan Imam Ghazali. Imam Ghazali macam-macam title dia ada, segala kekayaan, segala pengikut, dia tinggal semua nak dapat tarikhat Ghazaliyah kan. Takkan kita pula nak menggunakan tarikhat Ghazaliyah, kita nak dapat pula keduniaan. Tak ada. Jadi kalau orang dia nak join mana-mana tarikhat, nak cari apa-apa, dia kena cari tempat lain. Dalam tarikhat Ghazaliyah ni tak ada. Setinggi mana pun kedudukan kita di tempat lain, dalam pemerintahan ke, dalam jemaah ke, dalam gerakan ke, tarikhat lain ke, bidang agama dan sebagainya, kalau betul-betul dia nak ikut tarikhat Ghazaliyah ni, tak ada apa-apa. Melainkan seorang abdi Allah, Abdullah. Abdi, macam robot abdi, tak ada apa-apa, abdi. Dalam tarikhat Ghazaliyah ni, orang yang mencari apa-apa, dia akan hampa, kecewa. Sebab memang tak ada apa-apa. Matlamat dia Allah saja kan. Sebaliknya, orang yang tak cari apa-apa, dia matlamat Allah saja, tak mustahil. Dengan izin Allah, dia akan dapat segala-galanya. Wallahualam. Lagi 5 minit kot. Mana tak sempat habis ni, kita sambung kemudian. Tarikhat Ghazaliyah ni khusus sebagai satu jalan kerohanian untuk Allah semata-mata. Tarikhat ni bukanlah tempat untuk mencari selain daripada itu. Contoh setengah orang dia join kumpulan-kumpulan kerohanian, amal-amal, apa-apa zikir. Dia nak ilmu seni bela diri. Dia tak ada. Ilmu perubatan pun tak ada. Ilmu kesihatan pun tak ada. Ilmu kebal, ilmu luar biasa, ilmu gagah, ilmu penunduk, ilmu pengasih pun tak ada.
Namun tak dinafikan, bila kita amalkan tarekat ini, termasuklah apa-apa amalan yang lain pun. Bila kita dah semakin maju, semakin dekat dengan Allah, jadi kita minta apa-apa pun mudah dapat. Dia kuat-kuat situ sajalah. Kan? Kita buat amal apa pun, hubungan kita dengan Allah baik, kita minta, dia perkenankan. Itu lah. Tapi kalau masuk tarekat Ghazaliyah, kata nak dapat ilmu ke rumah ke ilmu apa, kata tak ada. Memang tak ada. Kena cari di tempat lain. Amalan-amalan asas tarekat Ghazaliyah ni, khususnya zikir harian ke, wirid harian ke, boleh diamalkan oleh siapa-siapa saja yang tahu. Sebab tu kita selalu nampak orang lekat di RNR, di surau-surau, masjid-masjid, bangunan pejabat. Tapi jalan pun ada orang lekat zikir harian. Kadang-kadang dia tulis zikir harian saja, kadang-kadang zikir harian tarekat Ghazaliyah, kadang-kadang zikir harian Imam Ghazali. Yang lekat tu pun tak tahu menahu tentang tarekat Ghazaliyah. Sebab memang tarekat Ghazaliyah ni dia masuk macam tu. Dia menyebar kepada semua orang. Menyebar kepada semua orang. Siapa yang tahu amal, dalam tarekat Alawiyah pun sama. Siapa yang tahu amalan-amalan mereka ni, yang disusun oleh Habib Umar kah, siapa kah, nak amal-amal. Tak ada masalah. Setengah tu dia ketat sangat. Oh, nak amal ni kena ambil ijazah dengan guru, kena talqin dengan guru, kena bai'ah dulu. Susah nak amal. Sebab yang ni hebat ni, tak boleh dapat tempat lain, kena dulu. Kita tak nafikan lah benda tu memang ada keperluan dia. Tapi tarekat Ghazaliyah ni tak ada. Siapa yang tahu nak amal, amal. Tapi setengah orang dia tak puas hati. Saya nak bai'ah juga ni, saya nak ijazah, nak talqin juga. Tak apalah, ikutlah. Boleh lah kita buat. Tapi dia bukan, bukan kemestian. Kecuali yang pewaris. Kalau Tok Guru tu dia nak pilih satu orang pewaris, yang nanti, yang tu, yang tu dia kena bai'ah. Tapi seorang dia lah. Yang lain nak bai'ah pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah pun tak apa. Jadi rasanya untuk malam ni setakat tu dulu. 9.23 lah. Yang selebihnya lagi insyaAllah kita sambung kemudian. Tu yang kata, kalau buat slot khas pun dia tak cukup, dia akan jadi panjang ni. Sebab persoalan dia banyak. Jadi sekadar itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.